Saklar, terus penahan saklarnya tuh. Tuh ya. Be, suaranya kenceng. Waduh, kawatlasnya kurang kering ya. Ongkirnya cuma 30 ribuan. Kita kirim ke Jawa Barat. Ini order 2 mesin. Mesin lah 1 sama gerinda tipe yang GWS 700. Itu adalah gerinda Bosch original, guys. Kalian pengen order kayak gini bisa. Ini total beratnya aja 8 kilo. Tentunya original, bisa langsung transfer ataupun COD. Kalian pengen ongkir murah, transfer. Kalau belum percaya ke Gudang Jetek, kenalan dulu. Kalau udah kenal, silakan beli order. Kita cek pertama dari mesin gerinda GWS 700 dulu, guys. Dan ini buat abang karena udah beberapa kali order di Gudang Jetek, kita kasih kaos APR tuh. Pengen dapat kayak gini, order banyak dulu, guys, biar dapat. Nih, lihat. Masih segel. Ini untuk segel Bosch original. Nanti kalau pengen daftarin garansi, kalian tinggal aktifkan garansinya di Be Connected, scan aja. Ini masih segel juga. Buka, wajib pokoknya di Gudang Jetek kita wajib pengetesan. Walaupun masih segel, kita pengen kasih ke kalian pelayanan yang benar-benar bikin kalian nggak usah buang-buang waktu. Ketika beli mesin ternyata nggak bisa dinyalain, ketika rusak kayak gitu, nggak akan ada istilah gitu, guys. Safety, handle dapat, dan pengunci gerindanya ada di dalam tuh. Ya, nanti kalau abang nyari, bang, pengunci gerindanya mana, bang? Nih di dalam ya. Nih gerinda GWS 700, listrik 710 watt. Tuh. Kendorin aja, lepas aja. Nah, biar nanti pas pengetesan gak jatuh. Kita akan cek sound. Saklar dia ada di samping. Lihat baik-baik ya, guys ya. Kita akan tes saklar, terus penahan saklarnya tuh. Tuh ya. Be, suaranya kenceng pisan. Putarin saat ini. Mantap ya, A. Oke, cukup. Dengerin suaranya, guys. Asik, enak banget. Mesin gerinda udah cukup kita tes. Kelengkapan gak ada yang kurang sama sekali. Sekarang tinggal ke mesin terakhir, yaitu mesin las. 450 watt, satu set include kedok las, kaca las, stang massa, stang elektroda. Harganya, harga bisik-bisik, guys. Kalian dapat harga nanti insya Allah di bawah 480 ribu lah. Ya, di bawah 480. Ini kedok lasnya, oke. Ini untuk sikatnya. Terus ini untuk gagangnya, oke, dapat. Untuk oke, talinya juga dapat. Walaupun sebenarnya pegangannya kalian udah dapat di situ ya. Stang massa, stang elektroda dapat. Nah, tunjukin buku garansi sama letak kaca lasnya. Soalnya tersembunyi kaca lasnya, guys. Ini di dalam kita akan keluarin. Nih, kaca lasnya. Dan ini ada instruksi manual sama garansinya 6 bulan. Ya, nggak tanggung-tanggung 6 bulan. Nih, mesin lasnya. Kecil-kecil cabai rawit, guys. Udahlah, kita langsung cek sound pasang semua ya. Stang massa, stang elektroda. Setelah itu kita praktekin buat ngelas nih. Biar makin mantep, guys. Nih, kita pasang yang minusnya dulu ya. Setelah itu yang plus buat pegangan ke kawat las atau elektrodanya. Oke, good. Nih, ini belum dinyalain ya. Nanti kalian silakan bisa dihitung berapa menit dari jeda ya, antara penyalaan sama dia bisa langsung las. Beh. Langsung ngejepret listrik gue, coy. Sebentar ya. Oke, nih ya. Sorry, guys. Coba kita tes, sip. Oke. Kipas sudah nyala. Ampernya kita naikin ke 60 ampere, guys. Ya, 60 ampere. Lihat baik-baik ya. Beh, langsung, guys. Cari yang bagian gak kotor. Dah. Nih. Tuh, udah mulai, guys. Beh. Terus. Beh. Terus, Waduh, kawat lasnya kurang kering ya. Terus, lagi. Bagian yang jauh boleh ya, sok. Ah, udah, ngejepret listrik gue, guys. Gak apa, yang penting mesin lasnya aman. Udah, biar kita capcus, kita langsung packing.
Sip, capcus. Kaosnya udah dimasukin ya, ayah. Aman. Tempel resi, siap meluncur, guys.